Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dapat mengungkap sebanyak 4 laporan polisi dengan 4 tersangka atas nama. Yang pertama, tersangka ke-1 yaitu atas nama DA 40 tahun, di mana pelaku atau tersangka menubruk atau mencabuli korban dengan terlebih dahulu memberikan minuman keras. Ya. Korban adalah dari tersangka satu ini atas nama DA ini, korban adalah atas nama RAS. Usia 15 tahun. Untuk tersangka 2 yang berhasil diamankan juga dengan laporan polisi yang berbeda, ada 4 laporan polisi, yaitu saudara AK 57 tahun yang merupakan tetangga korban, di mana tersangka melakukan perbuatan cabul atau pencabulan dengan mengimingi atau menjanjikan memberikan uang sebesar Rp5.000. Korban adalah atas nama inisial ND, usia 6 tahun. Yang ketiga, tersangka ketiga inisial atas nama J, umur 16 tahun, ini anak-anak pelakunya, merupakan teman dekat korban yang melakukan hubungan seperti suami istri. Korbannya adalah korban atas nama inisial SPS, usia 12 tahun. Tersangka yang keempat, saudara AS, 15 tahun, merupakan teman korban juga dengan melakukan hal-hal yang sama terhadap korban dengan janji membelikan atau memberikan korban es krim, ya, kesukaan anak-anak kan dijanjikan itu, diberikan kepada korban. Nomor atas nama korban inisial KM, umur 7 tahun.